silakan daftar, ikuti, tapi tetap konsisten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar menarik lagi tentang akan adanya jadwal lelang uang kuno dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan oleh Nusantara Auction ke-17, di mana pada kemarin sudah saya informasikan jadwal lelang Nusantara Auction ke-17 banknotes, dia khusus-khusus uang berbentuk lembaran. Nah, tapi untuk informasi yang kali ini adalah lelang Nusantara Auction ke-17 khusus koin. Jadwal lelangnya kapan, jam berapa, kemudian nanti item-itemnya seperti apa, barangkali bisa dijadikan referensi bagi kalian yang rasa ingin tahu item-item koleksi yang disukai para kolektor senior maupun kawakan. Baik, bagi yang ingin ikut partisipasi lelang, bagaimana cara membuat akun berikut dengan mendaftar bidder, sudah saya buatkan videonya, nanti kalian bisa lihat di channel saya. Atau ketik di pencarian Yusuf maupun di Pacepok dengan kata kunci cara daftar Nusantara Auction. Nah, jadwal rilis resmi ini bisa kalian lihat di website resminya, yaitu di nusantara-auction.com, atau bisa di aplikasinya, tinggal nanti di download aja. Nah, aplikasinya kira-kira seperti ini, nanti di websitenya logonya juga seperti ini ya, seperti ada orang menari. Yang kemarin saya informasikan yang ini, yang khusus kertas, Nusantara Auction 17 Banknote. Nah, yang sekarang adalah yang Nusantara Auction 17 Coin. Kita klik untuk jadwal pre-bid-nya, atau kalian sudah bisa melakukan bidding itu sejak tanggal 8 Agustus tahun 2024 kemarin. Kemudian untuk live auction-nya atau live streaming ending lelangnya akan diadakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 Palu 5 sore lebih 90 menit. Jadi selang sehari setelah Nusantara Auction 17 Banknote. Dan item-itemnya salah satunya ini kalau kita lihat, jika kita amati sekilas ada koin asing berupa silver proof, ada juga koin-koin yang sudah sertifikasi NGC, koin-koin error juga ada. Jika kita amati item-item yang cukup jarang kita lihat di Indonesia. Koin-koin proof ini umumnya tidak beredar sebagai alat transaksi tukar-menukar, biasanya digunakan sebagai komemoratif atau untuk koleksi saja. Ada juga koin-koin silver proof Indonesia. Kemudian kita simak juga ada koin-koin Nusantara zaman kerajaan dulu, koin Sriwijaya, koin Sailendra, ada koin-koin kuno Indonesia juga. Nah, nanti kalian bisa lihat untuk mengamati di sana. Yang lelang Nusantara Auction ke-17 khusus koin ini nanti ada sebanyak 110 lot. Silakan daftar, ikuti, tapi tetap konsisten ya. Kalau sudah ikut ngebid ya harus dibayar. Jangan malu-maluin saya yang sudah memberikan informasi. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.